Shalom alaihim bishem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warab bani Isa Almasih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar menjamah lidah bibir hambamu supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja, dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk kepada kebenaran Alkitabiah. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menjawab WA dari Bapak Ahmad Burhanuddin. Ahmad Burhanuddin dari Depok. Pak Ahmad Burhanuddin dari Depok ini nanya ke kami ya. Ya saya harus jawab ya. Begini nanyanya. Pak Pendeta, Allahu Akbar itu ada di Alkitab enggak? Allahu Akbar ada di Alkitab enggak? Terus siapa itu Allahu Akbar? Gitu. Ya Pak Ahmad ya di Depok ya. Saya harus jawab, tentu harus Alkitabiah ya Pak ya. Allahu Akbar itu bahasa Arab Pak ya. Artinya Allah Maha Besar. Terus ada enggak ya Pak di Alkitab? Ada Pak ya. Alkitab bahasa Arab. Kalau Alkitab bahasa Arab ada Allahu Akbar Pak. Misalnya di dalam Mazmur 135 ayat 5 itu di ada Allahu Akbar di situ Pak. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan huruf besar semua itu maha besar. Allahu Akbar itu Allah maha besar Pak. Dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Allahnya huruf kecil ya. Kemudian Mazmur 96 ayat 4 juga. Sebab Tuhan huruf besar semua, maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah ya. Demikian pula di dalam Yeremia 32 ayat 18 di bagian akhir juga, ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan huruf besar semua semesta alam ya. Saudara-saudara, jadi Allahu Akbar di Alkitab ada Pak, tapi Alkitab bahasa Arab. Nah, yang menjadi masalah adalah sekarang ini Pak, ini saya sedang khotbah, ini di luar ada suara hujan Pak ya. Hujan terus sepanjang hari, nanti Jakarta banjir Pak. Ya. Jakarta banjir. Lalu Pak, kalau ada bencana semua mengklaim itu kebesaran Allah kami katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada mobil hanyut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ada apa rumah roboh juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu itu Allahu Akbar itu siapa? Apakah di Alkitab ada Allahu Akbar? Ada Pak. Allahu Akbar di Alkitab itu Yesus Pak. Isa Almasih Pak. Di Alkitab bahasa Arab Allahu Akbar itu Isa Almasih. Perhatikan, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan huruf besar semua adalah maha besar, dan Tuhan T huruf besar, UHN huruf kecil, kita itu melebihi segala Allah. Ada Tuhan huruf besar semua, ada Tuhan T-nya doang yang huruf besar. Tuhan huruf besar semua adalah nama sebutan untuk Yesus. Keluaran 3 ayat 15 ya. Namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Sedangkan Tuhan T-nya huruf besar, UHN huruf kecil, itu adalah Yesus Kristus, 1 Korintus 8 ayat 6. Makanya ulangan 6 ayat 4, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu, hanya huruf besar semua, itu equal atau link dengan Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, tapi T-nya doang yang gede, UHN-nya kecil. Jadi kelopak ya, Allahu Akbar adalah Isa Almasih menurut Alkitab bahasa Arab. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sesungguhnya Anda sedang menyebut Isa Almasih Pak. Yang benar Pak, tempat kami juga ada loh Pak, Allah Maha Besar. Oh banyak Pak, di semua keyakinan ada Allah Maha Besar Pak.
semua keyakinan, semua agama mengakui Allahu Akbar. Allah Maha Besar itu kan hanya bahasa Arab, Pak, ya. Allahu Akbar itu bahasa Arab. Semua keyakinan mengakui, Pak, Allahu Akbar. Ya, ketika bencana terjadi semua teriak Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Semua agama teriak begitu, Pak. Ya. Menjadi masalah. Lalu siapa Allah Maha Besar yang sebenarnya? Nah, ini dialah. Ya, semua kan mengklaim, Pak. Semua ini Allah kami juga Allah Maha Besar. Kenapa kok Anda mengklaim Allah Anda Allah Maha Besar? Kan Allah kami pencipta langit dan bumi. Loh, semua keyakinan juga begitu, Pak. Semua agama mengklaim Allahnya pencipta langit dan bumi. Sedangkan langit dan bumi kan cuma satu ini, Pak. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Diklaim oleh banyak Allah. Semua teriak-teriak Allahu Akbar. Allah Maha Besar dalam bahasa Arab. Allahu Akbar. Ya. Ya. Iya ya, Pak, ya. Semua agama mengklaim Allah kami juga pencipta langit dan bumi. Allah kami juga gitu. Semua keyakinan begitu. Terus gimana, Pak, cara buktiinya, Pak? Siapa yang benar, Pak? Oh, gampang, Pak. Nanti kan bumi itu kiamat. Semua percaya nggak bahwa nanti akan kiamat? Percaya, Pak. Langit bumi ini akan lenyap. Percaya. Allah yang benar yang nanti bisa menciptakan bumi baru. Nah, itu baru bukti. Sekarang semua mengklaim Allah kami pencipta langit dan bumi. Nanti dibuktikan, Pak. Bisa bikin bumi baru nggak? Loh, kami malah nggak ngerti, Pak, kalau ada bumi baru. Kirain, Pak, kalau nanti kiamat udah selesai, Pak, nggak ada bumi baru, Pak. Wahyu 21, ya, langit dan bumi baru. Yesus, Pak, ada di Alkitab, nanti bikin bumi baru, langit baru. Makanya valid pencipta langit bumi yang sekarang pun Yesus. Karena nanti bisa dibuktikan ketika bumi yang sekarang ini lenyap, dia bisa bikin bumi baru. Hanya Yesus Allahu Akbar yang benar, Pak. Karena nanti bisa membuktikan dia bisa bikin bumi baru. Ya, toh? Beda dengan yang lain, cuman mengklaim doang. Kami klaim kami Allah. Allahu Akbar, Allah yang benar, Allah yang besar. Tetapi ketika nanti disuruh membuktikan apakah bisa membikin bumi yang baru, belum tentu bisa. Ya, Pak, ya. Jadi valid, Pak, ya. Apakah di Kristen ada Allahu Akbar? Ada, Pak. Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar, ya. Baik, ya, penjelasan ini pada singkat dan clear. Kita tetap toleransi, Pak, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila tetap toleransi. Tetap bersama saya, Berita Hintan, Berita BBS. Haleluya, amin.